Inilah salah satu masjid yang berada di Desa Citomulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Masjid ini hancur bagian atapnya diakibatkan karena angin puting beliung yang terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 3:30. Nah, ini masjid bagian kubah atapnya hancur. Nih, puing-puingnya masih terus berserakan ya di sini ya. Fiber baru dipasang teh. Terbang sadayana itu tak, anak teh. Oh, tak malam teh dipasang-pasang teh. Malam teh dipasang. Masjid ini baru beres pembangunan kurang lebih 6 bulan sudah dipergunakan kegiatan rutin seperti biasa. Namun setelah ini ya kejadian seperti ini, dan kami memohon kepada aparat terkait untuk segera datang ke lokasi. Dan alhamdulillah semalam kami sudah bertemu dengan PJ Gubernur, Bapak Bupati. Insya Allah katanya hari ini akan datang ke lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.